Pengasuh pesantren Al-Falah Ploso Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kiai Haji Nurul Huda Zaluli menilai antara Partai Kebangkitan Bangsa dan NU merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal itu disampaikan di hadapan ribuan santri dan tokoh Nahdlatul Ulama pada malam puncak Haul Akbar Masyayikh Al-Falah Ploso Kediri. Dalam acara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga turut hadir. Menurut Nurul Huda, PKB dilahirkan oleh para kiai-kiai NU sebagai wadah politik kaum Nahdiyin. Karena itu, pimpinan NU dan juga anggotanya selalu menjaga kekompakan dalam memperjuangkan kepentingan politik NU. Gubernur Agung Al-Mahdi, Imam Syafi'i dikte Imlah, Robi bin Sulaiman.